Halo Tribuners, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Jalan Poros Trans Sulawesi yang berada di kawasan dekat kantor Camat Cendana. Jadi sebagaimana yang diketahui bahwasannya jalan nasional ini beberapa bulan yang lalu itu sempat diperbaiki, namun terlihat pada hari ini kondisi aspalnya mulai rusak kembali. Jadi bisa kita lihat material bebatuan mulai kelihatan muncul kembali akibat pengerjaan yang dianggap sebagai asal-asalan. Ada beberapa titik yang kami temukan tadi mengenai kondisi jalan yang sudah diperbaiki, namun aspalnya kembali sudah terkelupas. Jadi pengaspalan ini dilakukan pada awal bulan Januari lalu. Di hampir sepanjang kecamatan jalanan di kawasan kecamatan Cendana maupun di kecamatan Anggiraja dan Maiwa, namun sayangnya kualitas dari aspal ini tidak begitu bagus. Terbukti bisa kita lihat sendiri aspalnya mulai terkelupas. Hal ini tentu disayangkan karena mengingat akibat dari jalan rusak ini tentunya menghambat perjalanan dari masyarakat, utamanya karena jalan ini menjadi akses satu-satunya penghubung antara beberapa kabupaten seperti menuju Kabupaten Tanah Toraja dan Tanah Toraja Utara. Jadi Tribuners, bukan cuma satu titik saja yang kami temukan, namun ada beberapa ruas jalan yang aspalnya kembali terangkat. Namun sayangnya tadi akses jaringan internet itu tidak stabil ya di beberapa tempat. Selain itu, Tribuners, ada banyak juga jalan poros di Kabupaten Nderekang yang saat ini belum dikerjakan alias rusak total. Kerusakan itu seperti di wilayah Kecamatan Maiwa. Jadi bisa kita melihat langsung lubang nya itu kedalamannya sampai 30 cm dan begitupun dengan lebarnya yang hampir rusak di sepanjang jalan. Oke, Tribuners, bisa kita lihat sendiri. Jadi aspalnya juga tidak terlalu
melengket ya. Oh, alias basah isinya dalamnya. Oke. Jadi bisa kita lihat tribuners, kalau kendaraan roda 4 itu melewati jalan ini harus mengurangi laju kecepatan karena kondisi jalan ini tentu sangat dirasakan oleh para pengguna jalan. Ada kendaraan di sini. Oke, tribuners, bisa kita lihat sendiri. Jadi, saat kendaraan roda 4 maupun roda 2 kalau melintasi jalan ini harus mengurangi kecepatan karena tentunya kondisi kerusakan jalan ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Saya kira cukup sekian laporan dari saya, Tribuners. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.